Tengok ni, exhaust besar. Ni banding dengan kaki eh. Ha. Pergi cuci kat dalam tu ada sabun. Ha? Boleh cuci ya? Bos. Okey. So what's up guys? Hari ni aku ada kejutan untuk orang. Setelah lama menunggu. Area. Sudah keluar bosku. So kereta baru keluar hari ni. Semalam, betulnya semalam keluar. Tapi semalam ada masalah coil plug. Tengah bawa-bawa dia tempang. I don't want peace. I want problems always. Ha, so aku bawa balik jadi tinggal lu. Malam semalam aku pergi ke N6 garage. Ha, kalau korang tahu N6 garage kat mana? N6 garage ada dekat Sungai Buloh lah, boleh kata dekat-dekat dengan Elmina je tu. So dia supply banyak barang Nissan, Silvia R32, R34 banyak, Sefiro pun banyak. So aku pergi beli coil dengan dia, 6 biji aku beli. Harga pun boleh bincang dengan dia, walaupun barang susah nak cari. So hari ni aku pergi bengkel, call Ejoy lah, datang and pasang lah aku punya coil plug kan. Dua yang mati tu, so alhamdulillah everything is okay. So hari ni aku tengah tunggu Shah Kari. Tengah tunggu lah dengan kereta ni. Aku tengah tunggu Syah Kari, Kari Ayam Kepala Pundak. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Kan? Satu, rasuah. Okey, okey, okey. Dua, tak menepati masa. Ha. So, Syah dia Kari aku. Aku dah siap kereta semua, dia baru nak mandi. Ha, itu biasa. Itu benda biasa dengan Syah. Ha, kalau korang tak percaya, try aku lah dengan Syah. Ha. So, sekarang ni aku tengah tunggu dia jap. Dan lepas ni kita akan pergi ke kedai exhaust, Fong Exhaust. So, aku akan tunjuk korang lepas ni kat mana Fong Exhaust and apa yang aku akan buat dengan kereta ni lepas ni. Apa kau cakap? Okay, so ini aku dekat kedai Fong. Kejut sikit. Habis cabut. Tengok ni, exhaust besar. Ni banding dengan kaki eh. Ha. Pergi cuci kat dalam tu ada sabun. Ha? Boleh cuci ya? Okay. Okay, so sebelum ni aku pakai yang bukan stainless steel ya. Tapi sekarang ni nak pasang yang stainless steel ni lah. Sampai belakang connect balik dengan muffler besar kedapak ni. So respawn lagi cepat lah kot, insyaAllah. Respawn lagi cepat abang. Why are you running? Why are you running? Respawn lagi cepat. Okay, so aku ada benda sikit nak tunjuk korang. Tempat yang aku buat exhaust ni, dia biasa je nampak. Ha. J1 ni macam nampak kedai, macam kedai biasa kan. Tapi kau tengok salah satu kereta yang dia buat exhaust. Kereta apa? Cerita ke? Wow! Nissan Silvia S15 eh. Ha, ini Silvia ni main waktu Velocity Motor Show itu. Ha, VMS. Kau tengok setup dia baik. Cantik ke tak cantik bro? Ken Yong. Tengok dia punya wrap cantik, clean. Belakang nitrous oxide nos lah mat. Dia tak panas-panas ni, tak meletup. Meletup mampus. Tengok. Smart. Tengok dalam. Dalam bucket full eh. Hydraulic handbrake. Ni mesti metanol eh. Eh, metanol pula. Apa? E85 E95 lah. Tengok kereta dia, siap tak siap? Silvia. Ini kereta track pun RM50,000 mat. Kau tengok
Ya Allah, cantiknya. Nice. Bilalah boleh ada satu kan? So, itu aku cakap, kedai yang aku bawa ni antara kedai-kedai yang dah lama lah buat exhaust. Kalau kau nak search, boleh search J1 Garage dekat Puchong. Ni kedai dia, J1 Garage ni. Tapi dia orang nampak macam kedai exhaust ni kan? Tunjuk kau apa dia ada kedai. Besar kepala aku lah bayi tebu ni. Dua tebu eh. Tebu whole set satu dengan power spirit ni tebu. Dua biji. Apa ada lagi? Comel. Tu Shah. Nani? Shah Supra. So Shah tengah tidur ya. Mengantuk dia kata. Kereta. Oh, baru pesan siap ni. Ini adalah pipe baru. Pipe atas ni. So, semua stainless steel bunyi akan jadi kau sikit lah. Jadi, kita sekarang ada dekat bawah kereta kan. Boleh explain sikit lah. Apa yang dah dipasang. Yang aku tak pernah tunjuk lagi. Okay. Right, so kalau kau tengok. Dah pasang. Ini adalah camber kit and suspension. Ini. Ini. Ni kita panggil C collar. Kalau tak ada benda ni akan ada free play antara dua ni. Satu pasang ni bagi ketat lah. Ini sama juga belah sini. So benda-benda ni untuk setup kereta. Boleh lah cakap kereta drift kan. Aku nak buat kereta ni nak main drift kan. So kereta-kereta benda-benda ni crucial lah untuk kereta-kereta drift. Yang tak nak bagi body, dia panggil body sampan. So kalau korang tengok ada yang drift tengah pusing sana, body sengit ke sana, sengit ke sini, 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 sengit ke sana, sengit ke sini. Itu body sampan tu. So aku tengah try untuk membuatkan body ni jadi lagi tegak, steady. So next planning is nak masukkan bar, room bar, anti roll bar belakang, anti roll bar depan, strut bar depan dengan strut bar belakang. Masukkan semua tu. So body jadi lagi tegak lah, lagi best lah. So itulah planningnya. Okay guys, so aduh aku berlengas ni. Aku sekarang kat dalam Sefiro. Tukar aku kat mana? Masih di bengkel. Masih di bengkel eh. Sekarang pukul 8.21 eh. 8.21 malam. Kedai ni selalu pukul 7 dah tutup. Tapi disebabkan Shah. Shah Supra Kari Punda Ayam. Dia suruh Fong siap kari ni lah. Fong cakap hai Fong. YouTube. Cakap hai YouTube. Fong malu-malu. Fong you jarang kan buka selama malam kan Fong? Ini untuk Shah kari ke? Aduh. Ya habis. Belum bang. Nampak jalan apa ni? Tinggal a few more. Apa? Laju gila bateri ku. Tekan dah sampai. So korang ada masalah bateri? Tekan je bateri ku. Confirm cepat. Servis dia memang mantap. Macam ni. Macam ni Pak Man. Okay bang. Dah siap dah. Dah siap pasang? Dah siap. Apa? Pantas gila. So nak kena bayar apa-apa tak ni? Tak perlu. Pemasangan dengan delivery percuma. Tak perlu. Tak perlu. Percuma. Puh, terima kasih bateriku. Sama-sama. Baik-baik hujan ni. Thank you hujan-hujan berdatang. Terima kasih bateriku. So guys, hari ni kita dekat kedai. Kedai apa ni? Kedai cermin. Kena buat cermin Sefiro. Kau boleh tengok. So, makan dulu. Okay, ni sebenarnya sadai 2014 sampai tahun ni lah. So, Loy nama dia. Loy ni kedai dia dekat Sunway sebelah Shell PS7.
So dia kata karat dia akan gosok, dia akan cat balik sini, bagi yang tiras sikit, dan dia akan pasang belia. So ni kedai dia, nak tunjuk korang. CNR Auto Glass. Otak eh, memang banyak buat kereta, lama lah. Oh, handsome lah Izos. Ni lepas ni nak buat tinted lah. Tengok habis. Pakai macam ni pun okey kan? Dia ni bangang jenis apa? Bodoh ke? Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Tak ada cermin kan? Oh lah. Perasa. Okay, so hari ni tadi nak masang center cone, tapi ingatkan itu je masalah dia. Rupa-rupanya ada masalah lain. Mana bos? Ini yang rosak. Okay, ini yang rosak. Ah, bearing semua tak dipakai dah. Welding lama, cabut. So kita ambil yang ni. Kita mahu hantar machine shop, tak boleh sendiri. Betul, ini nampak. Pasang balik satu, kau tim. Ni Kin Sifu cakap. Ha, betulnya masalah ingat center cone je kan? Habis. Tengok, ada. Budak O'od siap! Budak O'od? Budak O'od siap! Kereta-kereta, drip. Oh, ni main velocity. Oh, yeah. Okay guys, so tengok speed aku. Ho! Pisang mats. Dah pasang lah satu. Okay, so sekarang berapa ni? 7.53 eh. Semalam-malam, hari ni malam. Kita masih dalam workshop. Ha, tengah nak buat alignment. Tadi bearing dah settle. Alignment pula. Tunggu camber.